Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fadila Akbar dari jurusan matematika. Hari ini kita akan melaksanakan pembuatan vlog. Simpel aja sih vlognya sih, tentang permainan pati lele. Untuk tempatnya kita berada di Bedegan. Untuk biaya masuknya sekitar 8.000. Dan tentunya Bedegan lumayan luas dan enak buat permainan seperti ini. Dan ya, ini dia tempatnya. Di sini juga terdapat beberapa kantin tempat orang menjual makanan dan juga minuman. Cukup ramai lah di sini tempatnya. Ada juga tempat istirahat. Nah, di sini juga ada sungai yang lumayan deras juga airnya. Dan coba kita lihat nih, yang deras airnya. Itu. Terus untuk permainan pati lele sendiri, sedikit saya ceritakan sejarahnya. Pati lele ini berasal, untuk asal usulnya sih masih belum ada kepastian. Karena saya coba informasi cari di internet, masih belum ada kepastian lebih jelas. Tapi yang saya tahu, pati lele ini terkenal di beberapa daerah. Khususnya Jawa Timur, kalau Jawa Timur namanya pati lele. Kalau Jawa Tengah dan Yogyakarta itu namanya bating. Kalau di Kalimantan Tengah, di khususnya di daerah saya itu Kuala Pembua, itu namanya catak kepala haruan. Nah, sebelumnya ada beberapa tahapan nih dalam permainannya. Pertama, ketiga. Nah, itu seperti itu. Untuk bagaimana permainannya, kita lihat yang berikut ini. Gayanya lagi.
Nah, sekian dari video hasil kita. Banyak kendala untuk ngedit video ini, dan tadi adalah salah satu keseruan kita saat kita pembuatan vlog dan bermain. Di sana itu saya ditemani beberapa teman saya, dan ya ini videonya sudah selesai. Jangan lupa untuk like and subscribe if you like it, oke? Okay?